Gracias.
Ya, perkenankan kami mengucapkan selamat datang di Kastur Kecamatan Gambir, Kota Administrasi, Jakarta Pusat dalam acara peresmian jalan sekolah inspeksi yang kami hormati sebagai ungkapannya rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu. Jadikanlah jalan yang kami bangun ini, ya Allah, sebagai provinsi DKI Jakarta ini menjadi jalan yang selalu bermanfaat, berguna buat masyarakat dan warga, ya Allah. Jadikanlah, ya Allah, masyarakat selalu terkasih dan asik asu, ya Allah. Masyarakat selalu saling menyayangi. Begitu pula pada kami, ya Allah. Jadikanlah pada para pemimpin kami yang selalu menjaga amanah, jujur, berdoa kepada kebenaran. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, akhirnya kami mohon kepada-Mu, ya Rabb, terimalah doa kami, apa yang kami sampaikan kepada-Mu, ya Rabb, hanya ini yang kami lakukan. Oleh karena itu, ya Rahman, ya Karim, jadikan aku sebagai hamba apa yang sudah beriman kepada-Mu, ya Rabb, berkatlah kepada-Mu, ya Rabb, begitulah masyarakatnya, ya Rabb, yang selalu taat kepada-Mu. Berjalan di jalan yang lurus, ihdina shirotol mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa lillahi jami'u al-ahwali wa tisjatu qayyamul alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya kita dengarkan bersama testimoni Kepala Sekolah SMP Negeri 39 periode tahun 2016 sampai 2016 dan perwakilan warga. Untuk itu kepada Bapak Dr. Misko dan Bapak Ismati kami persilakan. Yang saya hormati Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Jarot Saiful Hidayat MSI beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Jakarta Pusat, Bapak Manara Pardede MSI beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ibu Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Yang saya hormati Bapak Profesor Mohrijan sebagai tokoh masyarakat. Atas nama pribadi dan keluarga besar SMP Negeri 39, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, khususnya kepada Bapak Wali Kota Manggarai Pasdide dalam hal jalan tembus dari Suryo Pranoto ke Jalan
dan Kiai Haji Hasyim Asari. Bapak Gubernur yang saya hormati, sedikit boleh saya paparkan tentang kronologis adanya jalan inspeksi ini. Berawal dari dibangunnya gedung sekolah negeri oleh pihak Duta Merlin atas kewajibannya sebagai pengembang dalam menyediakan fasilitas umum dan fasilitas sosial pada tahun 1980-an yang kemudian diserahkan ke Pemda DKI Jakarta, di mana posisi sekolah pada saat itu berada di sudut bagian barat dari lokasi keseluruhannya Duta Merlin. Akses jalan pada saat itu melalui Duta Merlin yang kemudian ditutup pada tahun 2013. Kemudian pada saat itu saya diberikan jabatan untuk mengelola SMP Negeri 39 persis pada tanggal 12 Januari 2015. Kemudian saya beserta wakil kepala SMP Negeri 39 Bapak Encep Sutomo bersilaturahim kepada Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Bapak Dr. Sopan Andrianto, dan kemudian saya bersilaturahim kepada Bapak Kepala Suku Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk wilayah Jakarta Pusat Bapak Sujadiono MPD. Nah, setelah itu kami bersilaturahim persis tanggal 15 Januari beserta dengan Bapak Encep Sutomo menghadap dibarengi oleh Bapak Pengawas, Bapak Saibun Tambunan, menghadap kepada Bapak Wali Kota dengan berbekal surat permohonan dan denah lokasi untuk memohon jalan akses masuk ke SMP Negeri 39 Jakarta. Alhamdulillah beliau menerima kami dan beliau menyatakan bahwa satu minggu ke depan kami akan diundang untuk membahas bagaimana realisasi jalan yang akan dilakukan yang masuk ke SMP Negeri 39 Jakarta. Dalam kurun waktu kurang lebih 1,5 tahun, sekitar 2015 awal sampai dengan April 2016, proses itu berjalan. Persis pada tanggal 24 April 2016, pada saat itu dipimpin oleh Bapak Mangara Pardede MSI mengadakan kerja bakti di halaman Istana Harmoni, di mana beliau memimpin untuk mengerahkan kerja bakti yang kemudian sebagian wilayah dari mulai PT Ambara, BTN, Duta Merlin, rumah Bapak almarhum Bapak Am yang sebelah dari gereja ini. Kemudian pada saat itu pun dari pihak wali kota beserta jajarannya khususnya Bina Marga dan Tata Air, beliau mengerahkan untuk merapikan dengan bulldozernya membongkar jalan di bagian tepi dari jalan sungai Kurgut tersebut. Selanjutnya, Bapak Ibu hadirin, beserta Bapak Wali Kota, Bapak Camat, dan jajarannya, bahwa jalan tersebut bisa dilalui dalam keadaan darurat. Kemudian, satu bulan berikutnya, pihak Bina Marga mengadakan perapihan dan pengerasan jalan. Dan pada saat itu pula, persis pada akhir Desember 2016, jalan tembus dari Istana Harmoni sampai dengan ke SMP Negeri 39 dapat terrealisasi. Kemudian pada awal Januari 2017 kemarin sampai dengan saat ini merapikan dari sebelah barat ke pihak paroki gereja Tarsisius yang alhamdulillah bisa Bapak Ibu saksikan pada saat ini
bahwa jalan tembus itu bisa dilalui dengan baik. Maka atas nama pribadi dan atas nama keluarga besar SMP Negeri 39, kami mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Haji Jarot Saiful Hidayat MSI, dan Bapak Wali Kota Jakarta Pusat, Bapak Mangara Partede MSI. Untuk itu, kepada beliau, maka mudah-mudahan menjadi ladang amal Bapak semua, yang insya Allah di kemudian hari akan dipetik hasilnya. Dan semoga jalan yang akan kita gunakan ini merupakan jalan yang bermanfaat dan maslahat, dan sehingga SMP Negeri 39 menjadi sekolah yang bisa dilihat oleh seluruh masyarakat di DKI Jakarta, bukan hanya sekitar wilayah Petojo atau Gambir saja. Insya Allah nanti di jalur umum PPDB, masyarakat di jalur umum tersebut dapat memasuki mendaftar ke SMP Negeri 39 karena dengan akses jalan yang sudah terbentuk seperti sekarang ini. Untuk itu dari saya sekian, mungkin akan dilanjutkan oleh Pak RW testimoni yang berikutnya dari sekitar lingkungan Petojo daerah Gambir. Dari Topik Walidaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang masih sempat datang ke wilayah kami. Terima kasih dengan Bapak Wali Kota beserta jajarannya. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih atas jalan sekolah inspeksi yang dibuat dari direncanakan dari tahun kemarin yang mana pistol juga susah untuk jalan aksesnya, Pak. Mau masuk patuh alat-alat sekolah atau apa susah melalui gang kami. Dengan kerjasama macam-macam pengelola yang mengkondisikan keadaan di wilayah kami, memang banyak buruk-buruk. Ya alhamdulillah tidak ada rintangan karena penerapan yang solusi yang baik. Akhirnya dari kami sendiri jawabannya beliau-beliau yang mau membantu jadinya jalan inspeksi ini. Jadi saya tidak cukup banyak jawaban, cuma itu saja. Saya hanya bisa bersyukur khususnya untuk wilayah dan kerjasama pemerintahan yang mau membantu wilayah. Jadi saya cukup terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita saksikan bersama persembahan puisi oleh siswi SMP Negeri 39 Adik Hana Joyce Cahaya Simulia dengan judul Curahan Hati Kami. Kami persilakan. Curahan hati kami, karya Anam. Selamat datang Bapak Gubernur, selamat datang para hadirin. Dulu kami kehilangan akses jalan menuju sekolah kami. Kami kecewa, kami kalah, kami terkucil di sudut terpencil. Hanya gang sempit dan jembatan kecil yang kami lewati menuju sekolah kami. Kami harus melewati dapur umum agar kami bisa sampai di sekolah. Kami harus melewati WC umum agar kami bisa belajar di sekolah. Bapak Gubernur, kepala sekolah dan Bapak Ibu guru kami tidak diam. Mereka berupaya memperjuangkan hak kami agar kami mempunyai jalan yang layak. Kini jalan lebar terbentang di depan sekolah kami, menghubungkan Suryo Pranoto dan Hasyim Ashari untuk bisa kami lewati menuju sekolah kami. Terima kasih Bapak Gubernur.
DKI Jakarta. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah, Ibu Guru kami. Perjuangan dan jasamu menghapuskan rasa kecewa kami, membangkitkan semangat belajar kami, mengembalikan harapan masa depan kami. Kami senang, kami bangga, kami berjanji mewujudkan visi SMP Negeri 39 Jakarta. Terwujudnya layanan pendidikan berkualitas, berprestasi, unggul dalam IMTAK, IMTEK, kompetitif, kreatif, dan berwawasan lingkungan. Terima kasih. Ya, baik Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati. Acara selanjutnya, laporan Camat Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat kepada Bapak Fauji Esos, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta beserta Ibu. Yang kami hormati Bapak Asisten Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, Bapak Wali Kota Jakarta Pusat beserta Ibu, Bapak Ibu, para pejabat lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Bapak Ibu para pejabat di lingkungan pemerintah kota administrasi Jakarta Pusat, Bapak Ibu para undangan, para tokoh masyarakat dan seluruh warga masyarakat utamanya di Kelurahan Petujo Utara ini. Pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas nikmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita bertemu dalam rangka peresmian jalan inspeksi Kali Kerukut Jakarta Pusat. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada segenap keluarga dan para sahabatnya. Bapak Gubernur yang kami hormati dan hadirin yang terhormat, pada kesempatan ini izinkan saya selaku Camat Gambir melaporkan secara singkat proses pelaksanaan kegiatan penataan sisi Kali Kerukut mulai dari pemilik bangunan di lokasi hingga akhirnya untuk beberapa saat nanti akan diresmikan oleh Bapak Gubernur. Pembangunan jalan inspeksi di sepanjang Kali Kerukut ini dapat terlaksana atas arahan dan bimbingan dari Bapak Gubernur, kemudian Bapak Wali Kota Jakarta Pusat, dengan melibatkan peran proaktif berbagai unsur SKPD terkait dengan warga masyarakat di wilayah sepanjang bantaran Kali Kerukut ini. Secara umum kami sampaikan kepada Bapak, relatif tidak ditemukan kendala dan hambatan yang berarti dalam pelaksanaan pembangunan jalan inspeksi ini. Mulai dari pembebasan lahan, kemudian berbagai proses ganti rugi dan proses pemindahan beberapa sarana utilitas dapat dilaksanakan dengan mengedepankan pendekatan persuasif dan kekeluargaan. Total luas jalan yang berhasil dibangun adalah sepanjang kurang lebih 600 meter dengan lebar 7 meter dari bibir sungai. Bangunan yang ditertibkan permanen berjumlah 8 bangunan, kemudian 20 bangunan semi permanen. Dan seperti yang disampaikan tadi oleh testimoni Kepala SMP Negeri 39 dan Ketua RW 08, relatif secara keseluruhan kami bersyukur disupport oleh seluruh warga masyarakat. Arahan Bapak Wali Kota sehingga seluruh bangunan itu dapat terbongkar dengan pola kerja bakti bersama warga masyarakat dengan para pemilik bangunan. Kemudian proses selanjutnya adalah proses ganti rugi yang dilakukan tanah seluas 218 meter persegi dengan nilai harga NJOP kepada Pastoran Katolik Bunda Hati Kudus, dan kemudian refungsi sejumlah lahan yang selama ini digunakan oleh beberapa pengelola kawasan bisnis. Jadi yang selama ini dikelola kawasan bisnis saat ini mereka berikan untuk jalan akses seperti yang sudah digambarkan tadi. Yang berikutnya adalah satu unit instalasi gardu listrik yang selama ini juga memakan jalan
sudah dipindahkan sehingga jalan secara utuh dari mulai Hasyim Asy'ari sampai dengan Suryo Pranoto selebar 7 meter. Bapak Gubernur yang kami hormati, dengan selesainya pembangunan jalan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengatasi permasalahan perkotaan, terutama dalam mengembalikan fungsi badan dan trase sungai, dan juga sekaligus memberikan solusi terhadap kemacetan lalu lintas yang kerap terjadi di ruas jalan Suryo Pranoto, Gajah Mada, dan Hasyim Asy'ari. Di samping itu, yang tidak kalah menggembirakan adalah keberadaan jalan ini sekaligus memberikan akses jalan bagi yang sebelumnya tidak memiliki akses jalan yang memadai menuju sekolah, yang sudah digambarkan tadi, yang sebelumnya ketika siswa sekolah menuju sekolah SMP 39 hanya melewati jalan yang selebar paling lebar 1,5 meter. Saat ini dengan meluasa, para siswa bisa menggunakan jalan yang seperti kita lihat di depan selebar 7 meter. Kemudian berikutnya, keberhasilan pembangunan ini juga memberikan bukti betapa kolaborasi yang positif antara para stakeholder dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah dan masyarakat dapat memberikan dampak yang sangat positif untuk mewujudkan program kerja pemerintah. Komunikasi yang kami lakukan lebih mengedepankan cara-cara yang persuasif, lebih memberikan dampak yang nyata dan efektif. Karenanya pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak, kepada seluruh warga masyarakat di RW 08 Petunjuk Utara yang telah berbesar hati mendukung program ini dengan merelakan lahan selebar 7 meter sepanjang 600 meter untuk dijadikan jalan inspeksi. Kemudian selanjutnya kepada pengelola apartemen Istana Harmoni, pengurus gereja Bunda Hati Kudus, pengelola kawasan Duta Merlin, PT Bina Ambara, Bank BTN, dan SMP Negeri 39 sendiri. Tadi mungkin belum digambarkan Pak, ada salah satu bangunan laboratorium yang juga terbongkar milik SMP 39. Jadi tidak hanya milik swasta, milik sekolah pun direlakan bangunannya harus dibongkar. Ya. Kemudian kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran SKPD terkait, Sudin Bina Marga, Sudin Sumber Daya Air, Sudin Pertamanan, Perindustrian dan Energi, kemudian Perhubungan dan Satpol PP, serta seluruh SKPD yang terkait, sehingga proses pada hari ini akan diresmikan jalan oleh Bapak Gubernur. Pada akhirnya, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya memohon perkenan Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk dapat meresmikan pembukaan jalan inspeksi kali kerukut ini. Sebagaimana yang diarahkan Bapak kepada Bapak Wali Kota Jakarta Pusat untuk memberikan nama bahwa jalan ini diberikan nama adalah jalan sekolah. Demikian laporan kami kepada Bapak. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, selalu memberikan perlindungan dan kiranya apa yang dilakukan akan menjadi amal baik untuk bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan Gubernur Provinsi DKI Jakarta kepada yang terhormat Bapak Jarod Saiful Hidayat, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera bagi kita semua. Yang berarti Pak Wali Kota Jakarta Pusat, Pak Menara Padili, Pak Fauzi, Camat Gambir, Pak Guru Bidadaran, Pak Aceh Pemerintah, Pak Bambang, Pak Yusmada tadi ada, terima kasih dari Gunung. Ada apa, ada? Alhamdulillah.
pengadilan peradilan kehutanan di Namangga tidak ada cerita ini. Ketua di penggerak PKK yang saya cintai juga di Barida di saya para sekolah SMP Negeri 9 berserta seluruh jajaran para suster AIRI 08 yang terlatih dan juga Dinjo Bati Pak Kepala Sekolah ini untuk pelajaran kita ya semuanya. Kalau ada seperti ini lagi Pak, Bapak langsung saja jauh kasih rasu oke untuk Kepala Dinjo kita selamat Pak Kepala Dinjo kita Pak Kota langsung saja bersama kekurangan bersama dengan RW-nya biar langsung bisa selamat langsung saja jalur birokrasi itu kan sudah kita potong betul ya. Lurah, camat itu juga jadi ekstrim minimum jadi langsung aja berubah kalau nanti misalnya ada yang tersinggung cukup dinasnya terus kepala dinasnya tersinggung kenapa kok bilang kaya bilang aja kan kita yang kita pecat yang sana Pak dong lama kenapa baru ada cepat begitu Bapak Lapor dan RW 7 semuanya sudah setuju langsung ke camat dan lurah kita itu apalagi Pak Wali Kota dan juga Juli tahu maka kepala dinas siapapun juga itu pasti akan setuju cepat itu caranya langsung Bina Marga turun kehutanan turun apalagi tata air turun langsung cepat ya. Jadi ini kasus di mana-mana kalau sudah seperti ini nggak usah birokrasinya baik itu di dinas pendidikan di dinas kesehatan nggak perlu lagi yang ya. Lingkungan hidup perhubungan kalau seperti itu langsung ya makanya pendidikannya yang kedua ini untuk alhamdulillah warga RB 08 Kota Utara ini baik-baik ya. Jadi nggak sempat pertanyaan saya apakah semua warga yang melanggar ini baik seperti Kota Utara karena baik sempat oke, kalau tidak kalau kita biarkan seperti ini apakah itu manusia atau tidak melanggar anak-anak sekolah tadi kuisinya harus jalan kaki melewati bisik umum, dapur orang, kamar orang yang bukan haknya. Manusia tidak. Ada dialog terlebih dahulu, perintah kita. Kalau suapan dia bandel, dibiarkan atau diajak dialog sampai 5 tahun? Harus kita pikirkan. Bapak Ibu kenapa saya cerita seperti ini? Karena kepentingan saya dengan Pak Apo itu dipolitikkan tukang bisu dari manusia. Tidak manusiawi mana kita membiarkan seperti ini selama berpuluh-puluh tahun dan mengganggu anak-anak kita. Atau kita harus pindahkan mereka dengan cara apapun juga, persuasif terlebih dahulu, kalau bagus persuasif. Kalau tidak mau, berarti harus dengan cara-cara yang sebab apa? Kalau untuk negosiasi seperti ini membutuhkan waktu sampai 2, 3, 4, 5 tahun, ini sudah berhasil kita bersihkan tubuhnya jauh lagi. Banyak jalan inspeksi yang diokupasi oleh mereka-mereka yang berkantin. Saya ditanya oleh media, berapa persen normalisasi sungai di Jakarta, 13 sungai di Jakarta yang sudah berhasil? Normalisasi, ya, saya sampaikan tidak ada yang 13 sungai, itu masih belum ada 20.
kita biarkan. Seperti itu, itu ya. Sungai kita yang dulunya lebarnya 500 meter. Kali Krukut itu berapa? Waktu zaman lebarnya. Kali Paria, sekarang tinggal berapa? Atau kita biarkan sehingga 13 sungai di Jakarta yang lebarnya rata-rata ada di atas 20-25 meter itu menjadi 5 meter, 10 meter, habis. Jadi sekali lagi dalam kesempatan ini saya mohon maaf kalau selama ini tindakan yang kita lakukan itu mungkin menyakitkan, tetapi itu jauh lebih manusiawi dibandingkan kita membiarkan dilakukan. Selalu saya sampaikan, ketika merelokasi itu, selalu saya sampaikan, tetap kita berikan solusi, yaitu berupa susu. Tadi Pak Wali cerita saya, ada yang bukan warga Jakarta yang menempati Jakarta, betul Pak Heru? Sampai di neonegoitasi yang dipulangkan ke Jakarta. Jadi sekali lagi terima kasih kalau ada siap seperti ini latih langsung birokrasinya dan terima kasih ini jalan kita bersama, kita mati bersama, tolong dirawat dengan dibersihkan dengan termasuk tali kulitnya ya, karena kita yang menghirup baunya itu setiap hari, kita ingin bau harum atau bau tidak harum terakhir lagi terima kasih, selamat kembali Pak Wali, kita berikan jalan, beliau kasih alternatif pada saya, jalannya apa Pak namanya, ya kira bagaimana situasinya untuk anak sekolah banyak Pak, oke kasih aja jalan nama nama jalan jalan sekolah. Ya, simple jalan sekolah ada untuk anak. Dan supaya kita sekolah terus, rajin sekolah. Saudara-saudara, sekolah itu bukan hanya di kelas loh ya. Jadi kita sekolah loh. Saya sekolah pada Pak Erwi, saya sekolah pada Romo, pada Paulus. Sekolah nih. Kalian belajar itu lah. Ya, kita jalan sekolah dan kita tetap ya, tetap saya pikir tetap ini tetap rawat. Terima kasih. Pak Edwin terutama seluruh warga yang telah mendukung program ini, dan kalau ada yang seperti ini di jalan spesi yang lain-lain itu tolong kita kurasi. Nah, satu lagi Pak, ternyata sekolah juga melanggar juga kecolongan makanya perlu sekolah, maka belum ada jalan sekolah. Nah, karena perlu sekolah juga boleh melanggar. Kalau ada warga melanggar kita tidak boleh melanggar karena pemerintah harus bisa jadi contoh, bisa jadi teladan. Terima kasih pada semuanya dari di sini. Selamat SMP Negeri 39. Sekolah Anda bagus, semoga kualitas pembelajaran akan semakin baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang sempat? Mau enggak? Yang sempat. Dulu. Ini benar-benar.
lagi karena tidak lihat juga lah. Sekarang anak banyak yang sudah diterima. Yang sedang Merpati Putih yang pertama yaitu peragaan pemecahan harbe dengan dua lapis yang diperagakan oleh Ananda Adam. Berikutnya peragaan pemecahan harbe. Jangan terlalu itu, Mbak. Ya, pemecahan harbe lima lapis akan diperagakan oleh Bapak Irwa. Berikutnya akan diperagakan pemecahan pompa dragon 3 lapis yang akan diperagakan oleh Angga. Ya, selanjutnya pemecahan dragon 5 lapis. Ya, berikutnya adalah pemecahan harbel dengan menggunakan kepala sebanyak 2 lapis. Ada pemecahan dragon 5 lapis. Ya, demikian penampilan dari Merpati Putih SMP Negeri 39. Berikutnya akan kami tampilkan. Ya, ini adalah pakur yang ada di SMP Negeri 39 dengan pelatih Mas Irwan. Jangan lari, ini kamu jagoannya. Kamu lihat. Jadi kamu juga. Satu lagi, Pak. Sebenarnya ketarian, Pak. Berikutnya. Para Gubernur Provinsi DKI Jakarta beserta selamat datang. Inilah tarian Betawi. Thank you.
pada Bapak Gubernur kita. Ya, tarian Betawi sudah selesai. Ya, terima kasih buat Bapak Gubernur kita. Bagus kan, yang menikmati adalah anak-anak kita juga yang sudah puluhan tahun dibiarkan saja. Tapi dengan inisiatif kepala sekolah RW cepat segera kita selesaikan dan banyak yang seperti itu. Makanya saya kadang-kadang ini bertanya gitu loh, kalau kita akan normalisasi penertiban, kok kita dianggap tidak manusia? Kalau dibiarkan berarti manusia, sebaliknya dong. Jadi yang benar yang mana? Oleh sebab itu, marilah kita berpikir jernih ya. Untuk Jakarta kita harus bedakan betul, harus tegas betul. Mana yang melanggar itu harus kita tertibkan. Karena jadi korban anak-anak kita. Ini contoh kasus. Bagaimana dia susahnya sekolah masuk ke sini karena jalannya cuma satu, kecil sekali. Ya, melewati WC umum, melewati dapur, pinggir sungai. Siapa yang mau sekolah di sini? Nah, makanya begitu selesai kita bangun dan ini Desember. Jam 10 malam sampai dengan jam 10. Dia enggak jam penuh toh.
pijak pagi udah dipakai. Gitu enggak? Betul enggak? 80 kilo. Betul 80 kilo. 2480 kilo. Bayangkan. Tanpa polusi, Pak. Tapi enggak bisa kenceng dia. Paling 40 ya. Tapi kan di kota-kota kan kota-kota cukup 40 ya. 40 kilo.